Komisi 7 DPR RI mendorong peningkatan hasil riset teknologi para ilmuwan dan generasi muda untuk menciptakan teknologi terapan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti teknologi dalam sektor perikanan dan pertanian. Ditemui di Gedung Nusantara satu DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Tamsil Lindrung mengatakan, seharusnya Kemenristek Dikti fokus dalam program pengembangan teknologi terapan. Generasi muda dan para ilmuwan harus diberikan edukasi, untuk menciptakan teknologi yang mempermudah pekerjaan masyarakat luas, khususnya dalam sektor pertanian. Ada beberapa teknologi yang kita evaluasi di lapangan itu cukup signifikan, seperti teknologi untuk mendapatkan kemudahan pengundahan dalam penangkapan ikan, teknologi di dalam melipatgandakan hasil hasil pertanian. Ada sidenuk, yaitu misalnya teknologi pertanian yaitu benih yang menggunakan teknologi nuklir. Lebih lanjut Tamsil menyoroti kurangnya anggaran negara untuk sektor riset. Saat ini pemerintah belum memperhatikan dengan maksimal riset-riset yang dilakukan masyarakat. Banyak riset yang ada tidak bisa dikembangkan karena minimnya bantuan dana dari pemerintah. Untuk itu Tamsil mendesak penambahan anggaran riset agar para peneliti dapat melakukan inovasi dan kreativitas dalam melahirkan teknologi yang bermanfaat. Dana abadi riset yang mirip dengan dulu tahun 2009 kita alokasikan dana abadi pendidikan dan sekarang mencapai lebih 30 triliun. Nah, kalau kita bisa mengalokasikan 5 sampai 10 triliun juga untuk dana abadi eh, riset, maka para peneliti-peneliti kita ini bisa bersemangat untuk melakukan inovasi-inovasi produktif khususnya yang berkaitan dengan teknologi-teknologi terapan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hilman Dantri, TVR Parlemen melaporkan.